Ini alat berat tahu-tahu masuk, kita nggak tahu gitu. Kayak proyek siluman ini. Aja basa-basi, mas kita menangan mas. Aja basa-basi. Karena kita harus komitmen. Adanya pembangunan di sini itu kan lewat kali jurang, tapi kali jurang sama sekali nggak dilebarkan. Terus nanti kalau misal yang pertanggungjawaban jalan yang dilewati armada yang proyek sini kemana gitu loh? Ya, ini alat berat tahu-tahu masuk, kita nggak tahu gitu. Kayak proyek siluman ini. Kita jadi warga kali jurang seakan-akan. Berarti Pipon, aspirasinya penjenengan. Aspirasi saya itu jalan. Harus jalan antara Maribaya yang perempatannya ke orang timur. Orang jenengnya pakai mau Kalibalung? Kalibalung. Itu tetap di Balung Maribaya. Iya. Nggih. Bapak-bapak ngaten nggih, nuwun sewu. Ya, saya kebetulan penjabat baru yang melanjutkan Pak Iwan. Nggih, lah kami juga pengen ngecek kondisi di lapangan. Kita juga Maribaya ini kan punya potensi yang luar biasa. Kawasan arkeologinya ya, ini nanti mungkin kan juga adalah penelitian dari BRIN. Sekaligus mungkin potensi peternakan, potensi pertanian, makatan. Aspirasi panjenengan tak perhatikan, nggih. Pak Kades pundi? Pak Kades, nyuwun tulung nanti buatkan surat nggih. Buatkan surat ke panjenengan. Terus Mas sudah nek skala apa jenenge? TKPD sudah masuk. TKPD masuk ya. Nanti biar teman-teman PU survei tanah lapangan remen nggih. Nanti ngubungi sinten Pak Kades ya. Siap. Ya, pokoknya kita nggak angka. Harus ada hitam di atas putih, Pak. Yeah. Takutnya nanti proyek selesai kita bingung nuntutnya kemana. Gitu. Nanti ke kabupaten, gih. Gih, kesayang, gih. Ke kabupaten, nanti ke kabupaten. Wong penjenang kan bagian kabupaten kan. Gih, makanya saya tadi pengen ngecek itu jalan di kabupaten atau jalan desa. Aku kan gitu kan. Udah jalan kabupaten, udah masuk usulan tahun depan. Gih, nanti teman-teman PU biar cek dulu, gih. Biar survei. Ini soalnya Pak Sampah. Aja kesuwen. Aja kesuwen. Senin ya. Itu kan hukum Senin, ke Senin ke. Sana pemborong iki. Dicatat. Sana pemborong iki. Pemborong Senin. Burine nanti Senin biar survei dulu nggih. Survei lokasinya Kali Jurang, Karang Balung. Apa Balung? Kali Balung. Kali Salam. Kali Balung. Kali Balung Maribaya. Oh, masuk ruas sini kok. Oke, Kali Balung Maribaya dicatat wis, Rung. Nggih, nanti teman-teman biar disurvei terus di itu ya. Aja Mas, kita temenan Mas. Aja basa-basi. Sing perintah aku. Bosan, Bu. Sama ke bisa digorohi bupati bisa. Lewatnya mesti sedujurnya lewat Kali Jurang, boleh ditanya warga sini. Nggih, saya juga pernah ngecek ke sana, saya juga pernah. Lalu lintasnya lewat Kali Jurang. Ke musola di situ saya juga nate di situ. Saya tidak mempermasalahkan lewat. Yang penting jalan aset Kali Jurang harus diperbaiki. Kali Balung Maribaya. Nggih. Nggih, Pon, nanti disurvei, nanti laporan. Sing kontak persen sinten, Pak Kades? Pak Kades. Siapa, Pak? Yo, dicatet Mas nomornya. Nggih. Nomor Pak Kades. Masuk. Pun tadi ya. Ketemu sama Pak PC. Saya doakan biar lancar. Bapak juga harus komitmen. Iya, saya komitmen sudah di Kali Jurang. Direkam kayak gini mau saya kurang komitmen. Iya, takutnya kan begitu, Pak. Kadang-kadang kan orang besar begitu. Wes, aku semene berarti pira sih? Jenengan lho. Om, maaf ya. Yeah.